Hello guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar saat kalian mengedit video pakai Adobe Premiere tidak patah-patah, teman-teman. Ini sangat bagus sekali bagi teman-teman yang pengen jadi YouTuber atau pengen menjadi editing yang profesional. Nah, jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah sebaiknya teman-teman subscribe di bawah. Subscribe, like, komen, dan share. Oke, jangan lupa di-share, bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Ini dia. Oke, sekarang aku kan udah ada di ini nih. Udah ada di mana? Di layar. Jadi kita langsung buka aja. Jadi teman-teman bisa buka ke control panel. Oke, kalian klik atau kalian buka control panelnya. Terus kalian cari, bentar, lupa. Nah, oke. Kalian buka System and Security. Ini Windows 10, teman-teman. Windows 10, 7, 8 sama aja sih kayaknya seperti ini. Nah, kalian bisa klik lagi ke System and Security, terus kalian cari namanya Power Option. Tinggal klik Power Option. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik Change Plan Setting. Oke. Tuh. Terus teman-teman bisa ikutin di sini, turn off this display 5 menit, 3 jam never 15 menit. Terus teman-teman bisa klik change advanced power setting. Kalian klik sini. Tuh. Teman-teman cari slide show, terus teman-teman available atau teman-teman on kan di sini. Oke, terus teman-teman oke kan gini. Oke. Setelah kalian selesai melakukan cara ini, teman-teman bisa klik di sini. Oke, di baterai sini. Tuh, di sini. Bisa kalian klik di sini. Sini. Kalau teman-teman pengen best performance. Jadi semuanya itu gimana ya? Dia itu kinerja dari laptop ini full. Jadi semuanya ini bekerja keras. Mesin-mesinnya itu bekerja keras sehingga menjadi lemot. Nah, kalau teman-teman ke base battery life, jadi teman-teman dia menstabilkan kerja dari mesin ini, mesin laptop ini, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung coba aja ya ke Adobe Premiere. Oke. Kita langsung coba ke Adobe Premiere. Sekarang itu posisinya di battery saver best battery life. Jadi intinya itu membuat Adobe Premiere kalian lemot itu yaitu di sini, teman-teman. Oke, sini. Teman-teman jangan ke best performance. Best perform dia menjadi berat banget. Jadi Adobe Premiere kalian patah-patah. Kalau teman-teman ke best battery life, jadi dia menstabilkan kerjanya sehingga dia nggak akan lemot lagi, teman-teman. Oke, klik new project. Setelah itu teman-teman bisa kalian buka CUDA. Oke, kesini Mercury Playback GPU CUDA. Kalau nggak ada CUDA, pilih OpenCL ini, teman-teman. Oke. Tinggal oke kan, kita lihat ya. Nanti saya pasangkan apa ya, video. Saya contohkan video satu. Oke, pokoknya intinya di sini, teman-teman, kalian ke best battery life, pokoknya jangan ke performs. Pokoknya ada kata-kata performs itu teman-teman mundurin aja. Oke, coba ini ya. Apakah dia nge-lag?
Sehat ya. Oke guys, barusan saja saya selesai membersihkan printer dan barusan saja juga saya ke tempat ya, servis printer. Tapi kalau teman ke base, nah saya ini tadi mau pasang infus teman-teman, tapi tidak bisa pasang infus ya, karena kenapa printernya ini catrignya rusak teman-teman, jadi enggak. Oke, terus usahakan teman-teman ngedit video jangan saat charger, oke? Jangan saat charger. Soalnya kalau saat charger bisa jadi dia patah-patah lagi teman-teman, oke? Jadi teman-teman nggak usah charger kalau ada video, oke? Video apa lagi ya? Video oke teman-teman, mau gini itu aja ya video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, like, comment, dan share, oke? Jadi yang pertama intinya itu kalian bisa ke base water lift dan ke perkoms. Pokoknya kalau ada kata-kata perkoms jangan, gak usah ya, teman-teman rendahkan aja. Terus jangan ngedit saat charger, oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Bye.